Wahana permainan yang satu ini akan menguji nyali pengunjung. Serunya Tamigo, ibarat naik mobil Tamiya dengan melintasi sirkuit sambil mengelilingi bukit. Seru banget pemirsa, melaju di sirkuit seperti mobil Tamiya, Tamigo namanya. Objek wisata adrenalin yang terletak di kawasan Mendulang, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat ini lagi jadi favorit. Gimana enggak, kita akan diajak melaju lintasan berkelok sepanjang 700 meter dengan kecepatan 40 km per jam. Lintasan Tamigo Coaster memang dirancang khusus seperti sirkuit Tamiya dengan jalur berkelok-kelok dan menurun tajam. Tapi tenang, sistem pengamanannya sudah dirancang sedemikian rupa agar nyaman dan aman di lintasan. Memang kita pasti ini aktivitas outdoor yang memang ada beresiko, cuman kita sudah siapkan pengamannya, baik pengaman pribadi dari helm, pelindung lutut, kemudian di unitnya ada sabuk pengaman, ada sabuk kaki, kemudian di trackwood kita ada rambu-rambu dan pengaman lain, dan itu yang sudah kita pastikan aman untuk tamu pengunjung. Ayo deh kita gas kalau gitu. Cara mainnya juga mudah, tinggal naik, pakai pengaman dan mainkan tuas rem di kursi penumpang. Dan let's go! Wuhuu, seru! Seru, menantang. Ini juga kan permainan baru yang satu-satunya ya kayaknya. Jadi cukup keren sih, menantang, seru. Okay. Memacu adrenalin. Untuk naik Tamigo, kalian harus merogoh kocek mulai dari Rp70.000 sekali jalan. Jangan lupa, setelah bermain, banyak kegiatan lain bisa dicoba. Seperti menikmati kuliner khas Sunda dengan pemandangan alam kota Bandung yang memanjakan mata. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.